Salah satu yang menarik dari acara KTT ASEAN ke-42 ini, nantinya Presiden Joko Widodo akan memberikan kenang-kenangan atau souvenir kepada pemimpin ASEAN yang hadir, termasuk Sekretaris Jenderal ASEAN dan Perdana Menteri dari Timor Leste yang baru bergabung tahun ini, akan memberikan souvenir. Ini adalah sepeda bambu. Ini saya sudah berada di Karnaval Street Bajo, yang menjadi juga bazar UMKM dari UMKM yang ada di Flores. Ini memamerkan produk-produk kebanggaannya yang ada di sini dan bisa kita beli juga. Nah, saya sudah berada di booth-nya Bambu Lestari. Ini Yayasan Bambu Lestari yang memproduksi sepeda-sepeda yang akan diberikan kepada pemimpin ASEAN yang datang di KTT ASEAN ke-42. Nah, saya sudah bersama perwakilan dari Yayasan Bambu Lestari, Mbak Hafsa. Halo, Mbak Hafsa. Nah, Mbak, bocorin dong, Mbak, sepeda yang nantinya dijadikan souvenir oleh Presiden Jokowi ini yang mana, Mbak? Ini tuh sepeda G yang tipenya mini velo. Kalau ini untuk yang prototipenya aja ya. Jadi kita punya contohnya di sini. Mini velo juga udah pernah dibuat sama sepeda G, ada tipenya gitu. Kalau yang nanti diberikan ke souvenir itu tipe yang mungkin lebih upgrade gitu ya, jadi diperbarui dan di dipercantik lagi kayak gitu. Nah, sayangnya memang sepedanya tidak dipamerkan di sini. Jadi untuk bocoran bentuknya seperti apa, ini kita nggak bisa kasih lihat berarti ya, Mbak. Tapi kurang lebih ada di tipe G ini. Iya, di ini namanya mini velo. Mini velo roda cilik. Mini velo roda cilik. Nanti kita juga akan lihat nih detail-detail sepedanya seperti apa. Nah, Mbak, saya mau tanya, perbedaan sepeda ini dengan sepeda yang biasa? Yang pertama sih dari segi artistiknya ya, karena ini tuh dari bambu gitu. Kalau sepeda-sepeda biasa kan kita bisa rakit itu dari besi terus aluminium mungkin gitu. Nah, kalau ini rangkanya sendiri kita buat dari bambu. Jadi bambunya itu dipadatkan, terus habis itu diawetkan juga. Yang itu lamanya bisa sampai 1 bulan gitu, pengawetannya aja. Jadi satu sepeda itu bisa sampai 2 bulan gitu untuk pembuatannya. Untuk sendiri. Satu sepeda. Nah, ini yang mengerjakan pasti anak-anak bangsa juga ya, Mbak. Tuh. Ini dari mana aja nih, Mbak, yang mengerjakan khusus untuk souvenir presiden di KTT ASEAN? Oke, kalau yang produksinya kita sendiri itu dari Pak Singgih Kartono. Beliau itu foundernya Sepeda G. Domisilinya di Temanggung sih, Jawa Tengah. Jadi kalau tahu Pasar Papringan itu semuanya Pak Singgih sih yang inisiasi Sepeda G Movement, Sepeda G Bambu Bike, sepeda bambu ini. Nah, berarti ini persiapannya udah jauh banget dong, Mbak, untuk mempersiapkan kurang lebih akan ada 10 sepeda bambu yang disiapkan untuk diberikan kepada pemimpin ASEAN ya, Mbak. Berarti kurang lebih mungkin 2 bulan lebih sudah. Iya, udah dari jauh-jauh hari banget. Terus karena persiapannya juga lama gitu, kita maksimal banget lah. Yang terbaik pokoknya yang Mbak dikasih ke pemimpin ASEAN. Nah, harganya nih berapa sih, Mbak, untuk satu sepeda? Itu gimana ya, kalau untuk rangkanya sendiri, jadi kan sepeda ini kan bisa dibeli hanya rangka bambunya aja. Itu bisa sampai 5-7 lah. 5-7 juta. Karena bambunya ini saya dengar bambu asli dari Flores. Kalau bambu bambu itu sebenarnya khusus untuk yang G20 kemarin sama yang KTT itu memang dari Flores yang kita Flores asli. Dari 7 kabupaten di Flores. Tempat program Yayasan Bambu Lestari. Nah, baru nanti di prosesnya di Temanggung. Prosesnya tetap di Temanggung di workshopnya sepeda G. Baik. Nah, terus mungkin boleh kasih lihat lagi nih, Mbak. Yang istimewanya sepeda bambu ini apa sih, Mbak? Istimewanya ini ya, apa namanya? Kita kan spesies bambu terbesar di dunia ya, Indonesia itu. Sedangkan bambu itu nilainya itu masih dilirik dengan sebelah mata gitu, nilainya nggak terlalu tinggi, tidak ada harganya begitu ya, Mbak. Terus jadi simbol kalangan bawah atau segala macam. Nah, kenapa kita memilih bambu itu sebagai sepeda itu karena kita punya banyak banget potensi bambu di Indonesia tapi nggak dimanfaatkan dan nggak dimaksimalkan gitu. Dan kenapa sepeda itu tuh kita juga
mengkampanyekan untuk green mobility, terus habis itu sustainable kawasan-kawasan zero emisi gitu. Okay. Karena kan ya seperti yang kita tahu ya, perubahan iklim dan sebagainya itu makin kerasa gitu, makin udah kerasa banget di kehidupan kita sehari-hari gitu. Baik, oke. Okay. Terima kasih banyak Mbak Hafsani. Saya mau coba naik, boleh Mbak? Boleh banget. Oke. Okay. Teman-teman, saya mau coba naik. Ini adalah sepedanya. Apa tadi Mbak? Maaf, saya jadi lupa namanya. Roda cilik mini velo. Yang dari bambu. Nah, ini adalah bambunya. Bambu asli Flores dan diproduksinya di Temanggung sama dari Yayasan Bambu Lestari. Wow. Sebenarnya tidak jauh berbeda kalau dinaikin ya, Mbak. Yes. Sama dan seperti sepeda. Biasanya umumnya, beratnya itu juga enggak terlalu jauh. Oke. Okay. Nah, iya, beratnya berapa nih, Mbak? Nah, kalau berat kalau bisa menahan bebannya sih kurang lebih sampai 90 kilo menahan bebannya. Dan kalau misalnya dia dipakai untuk jarak jauh, itu juga kita udah pernah ada percobaan yang dari Aceh sampai Jakarta. Itu kita road bike gitu. Total dan berapa ratus kilo nomor? Kurang lebih 1000 kilo ya. Terus waktu 2022 kemarin akhir tahun kita ada kampanye juga dengan apa namanya Katingan Mentai Project itu. Dia road bike dari Jakarta sampai ke Bajawa ngada di NTT sini. Oh wow, berarti memang untuk kekuatan ini standar dengan bisa dibandingkan dengan sepeda pada umumnya dengan besi. Padahal sepeda ini hanya dari olahan bambu saja begitu ya Mbak? Yes. Oke, teman-teman kalau gitu saya mau coba naikin sepedanya nih mumpung lagi di sini dan mumpung masih sepi, belum dikerubunin sama warga di Buat Bambu Lestari. Kalau gitu sampai jumpa, terima kasih. Terima kasih Mbak Hafsa untuk waktunya. Iya, sama-sama. Saksikan informasi aktual tajam terpercaya hanya di channel YouTube Liputan 6 SCTV. Subscribe, like, comment, dan share.